Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan, salam sejahtera semua. Kembali lagi bersama saya Fizi Ren dan macamkan Fizi Ren's reaction dalam episod kedua dan dengan saya Farid Baik, first time forever masuk TV. Apa tu tu? Show myself in TV. Dalam klip ini, ini berita, ini ramai berita RTM yang saya sebelum episode ini, tapi kali video ini bawa anda tentang macam mana reaksi aku dalam masa yang episode, yang berita pertama tadi di sekolah ya, pernah pentas desa pada 5 Januari kalau silap. Ini sekolah ya. Aku ada di belakang DOJ dan Semar Jamal. Sampai bapak esok harinya, bapak mama tengok, wah, Fizi masuk TV. Itu yang pertama. Yang kedua pula, di acara bandar sepenuh hari kemerdekaan masa September, 15 September ya. Tapi dua sehari selepasnya masuk TV sudah aku. Masa tu jalan-jalan di pasar sana. Aku pandang kena lah, siap tiba-tiba. Tiba-tiba ada TV gitu. Lepas tu sekolah pula yang ni, acara kemerdekaan di sana. Jadi, okay, mana reaksi ni? Kita lihat. Jom kita lihat dalam berita nasional 7. Usaha tersebut penting bagi melihat sama ada terdapat isu seperti yuran yang tidak relevan maupun sebarang masalah yang membebankan ibu bapa. Kita juga akan menyediakan satu jawatan kuasa untuk pertama sekali mengkaji dengan mendalam apakah keluhan itu logik atau tidak, relevan ataupun tidak. Sekiranya memang relevan, ada dua perkara kita boleh buat. Yang satu, kita bantu. Yang kedua, kita cuba membawa perkara ini kepada Menteri Pelajaran Malaysia. Dato' Osman menyatakan demikian kepada pemerintah selepas merasmikan kejohanan merentas desa SMK Jalan Apas, Tawau. Mengenai kejohanan ini, katanya ia dapat memupuk semangat kesukanan tinggi dalam kalangan pelajar sekaligus melahirkan generasi muda aktif dan sihat selain seimbang dari segi akademik dan bidang kurikulum. Dalam majlis ini, Dato' Osman turut mengumumkan sekolah tersebut sebagai sekolah angkat Dun Balong dan peruntukan RM20,000 untuk pembinaan ruang pameran legasi kecemerlangan dan pencapaian sekolah. Nah, ini seterusnya ya. Cara bandar. Tengoklah sendiri. Kebangsaan Melayu Tawau PKMT di perkarangan Majlis Perbandaran Tawau MPT di Tawau. Pelbagai acara diadakan antaranya Tawau Night Run dan acara pentas World of Life Band Performance. Sementara sekali itu, dalam majlis perasingan, Datuk Nizam meminta warga pendidik menggunakan kreativiti untuk menarik penyertaan pelajar dalam aktiviti yang bertujuan menyemarakkan semangat sayang dan cintakan negara. Katanya perkara itu penting kerana dibimbangi rasa selesa dan kesenangan yang dinikmati generasi muda kini membuatkan mereka lupa perjuangan memerdekakan negara ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutupan sambutan Hari Kebangsaan di dataran Datuk Nizam SMK Jalan Apas, Tawau. Jadi anda sudah lihat asal yang masuk TV kan, ini first time ya, first time in forever, ini first time in forever I in the TV screen, show yourself, see me on the screen. You can hand me, can feel me, can show me. Tepat-tepatnya. Jadi itu sahaja rakaman tentang saya diri sendiri masuk TV. Show yourself into TV. Jadi kita bertemu lagi di episod seterusnya. Saya Fizi Ren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye.